بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. Yang dihormati saudara pengerusi pengacara majlis, pengerusi dan ahli yang tangkuasa surau, muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama di dalam majlis ilmu yang kita pilih. Tajuk dia sangat penting, mustahak, kerana ia merupakan gangguan dalam perjalanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagai seorang manusia, setiap hari, setiap masa, bukan hari, bukan masa, detik dan saat yang kita lalui ini bermakna kita semakin hampir kepada bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Sama ada kita suka atau tak suka, nak ke tak nak, orang lain kata say ke tak say, ke dia tak boleh pakai say saja, dia kena ada tak say dengan say. Tak jadi, tak jadi. Ayah kata tak jadi, pasir saja tak lagi. Jadi kalau kita nak ke tak nak, suka ke tak suka, kita ni perjalanan akan berakhir. Tempoh yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla tak boleh nak ubah. Maka bila tempoh tak boleh nak ubah, pertemuan dengan kematian itu pasti terjadi. Mati yang mari jumpa setiap orang ni, dia sendiri pun akan mati juga. Dengar ada cerita mati, mati-mati, tahu? Pernah dengar cerita mati-mati? Bila semua ahli syurga sudah masuk dalam syurga, alhamdulillah, Allahumma ja'alna min ahliha, ya Allah jadikan kami daripada ahli syurga. Dan penduduk neraka sudah masuk dalam neraka, Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkan kita daripadanya. Ketika itu dibawa mati itu seperti seekor kibas, macam kambing biri-biri, diletak sini. Dipanggil ahli syurga, ya ahli syurga, ya ahli jannah, mengenal siapa tu? Semua kata kenal belakang, mungkin jumpa dengan dia, okay? Dengan mati ni kita dah jumpa dah. Panggil pula ahli neraka, mengenal ni? Kenal. Summa zubiha, kemudian disembelih. Mati itu disembelih, maknanya mati-mati. Ha, mati pula dia. Bila disembelih, maka diberitahu kepada semua warga syurga dengan neraka, khuludun, kamu kekalah di sini, kamu tidak akan mati selama-lamanya kerana mati sudah mati. Orang-orang mukmin bertambah bergembira. Sebab apa? Dia tahu nikmat yang ada ni tidak akan putus. Orang yang duduk dalam neraka, wal'iyazubillah, masa bertambahlah duka cita sedih dia sebab tak ada harapan lagi lah nak mati. Mereka duduk minta hari-hari, ya malikul yaqdi alaina rabbuk, wahai malaikat, tolonglah minta dengan Tuhan matikan kami. Malaikat kata tak ada harapan dah, mati sudah mati. Itu dia panggil mati sudah mati. Dengar cerita dia, mati sudah mati. Jadi oleh kerana kita dalam perjalanan kepada Allah Azza wa Jalla ini, para jemaah sekalian, maka kita perlu memperbetulkan banyak perkara. Banyak perkara yang kena betulkan. Yang pertama sekali yang kita kena betulkan, iaitulah kepercayaan kita kepada Allah, yang kita panggil aqidah ataupun tauhid kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tauhid, dia kata saya ni mengucap daripada budak lagi. Beranak-beranak tu, surat beranak tulis dia Islam dah. Kita kata alhamdulillah. Berapa ramai kawan-kawan kita yang lahir dalam rumah orang yang duk sembah berhala,
disambut juga dengan nama berhala yang akhirnya Allah pilih mereka menjadi orang Islam. Tapi lambat, kita semua ni lahir itu Islam dah. Telinga kita telah diperdengarkan azan, sama ada oleh ayah sendiri, oleh siapa penyambut bidan. Kadang-kadang mak bidan tu tulu azan, dan ayah dia tak tahulah ke mana. Ayah ada duk cakap tangga isap kok. Eh, mari bel ni. Demo lah. Nak bel tak reti. Tak apa. Yang pentingnya, alhamdulillah kita syukur kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab telinga kita diperdengarkan azan di awal kita lahir ke dunia. Alhamdulillah, nikmat. Maka itu dia panggil perbetulkan akidah tauhid. Kemudian dalam kita bertauhid, para jemaah sekalian, kita ada dua rukun yang besar. Dia panggil rukun iman, itu akidahnya. Satu lagi dia panggil rukun Islam, itu dari sudut amali, amalannya. Dua-dua ni tak boleh berpisah. Seperti ibarat kata kalau kembar, bukan kembar seiras. Kembar seiras tu lain-lain, ni kembar siam orang panggil. Pernah tengok orang kembar siam lagu mana? Makcik-makcik dia tu kembar siam, tengok dah. Dia takut dua tu. Artinya tak boleh dipisah di antara iman dengan amal. Kalau siapa dia pisah dua ni, maka orang tu menjadi golongan murjiah, golongan yang dikira terkeluar daripada manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Bila kita melakukan ibadat, maka ibadat yang kita lakukan ini perlu kepada apa? Perlu kepada panduan. Maka panduan itulah yang kita ambil daripada Al-Quran dan juga ambil daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita sudah beriman. Kita sudah ada rukun Islam dalam hati kita, dalam amalan kita sudah ada. Tetapi kita kena ingat bahawa musuh kita musuh ni ada dari luar dan dari dalam. Yang luarnya iaitulah kita nampak makhluk-makhluk yang mengganggu perjalanan hidup kita. Allah Ta'ala gambarkan dalam surah An-Nas, yuwaswisu fi sudurin nas, sambung, minal jinnati wan nas. Maknanya penggugat kita ni ada dua kategori. Satu di kalangan jin, termasuklah syaitan-syaitannya, dia panggil kroni dia. Satu lagi dari kalangan manusia. Saya nak tanya, malam ni kita banyak tanya. Tanya jawab dah. Kalau kena boleh hadiah, tak kena tak kena kutip telinga. Nah, itu kelebihan dia. Akta sekarang ni guru-guru tak boleh pukul dah. Kota anak murid guru mahkamah pergi. Nak kata apa dah? Tak usah kata guru. Pukul anjing dakwa mahkamah. 8,000 kena denda sebab pukul anjing dengan topi. Kita kata hak asasi anjing sudah lebih besar daripada hak asasi anak-anak orang Islam di Rohingya, di Palestin dan di mana-mana. Nas'alullah as-salamata. Ini dunia sudah terbalik. Sudah terpusing terbalik. Dalam kita duduk jalan-jalan sehari dua ni di Kuala Lumpur ni, dalam kita kata makus. Orang kata makus maknanya kepala ke bawah, kaki ke atas. Anak duduk tanya orang luar, kata bahasa luar kata apa? Kepala bawah, kaki atas. Kalau kita orang Kelantan, sedap nungginya. Orang luar letih nak cari dia punya nungginya, dia tak faham. Kita nak tak kata kepala bawah kaki atas, tak ada istilah. Sedah kita lagi nungginya. Nungginya. Jadi lo ni dunia ni nungginya dah jalan kaki di bawah, kaki di atas dan. Maka dari kalangan dua kumpulan ini, sama ada dia ni dari kalangan jin, syaitan, yang sentiasa yatarassad, yang sentiasa menunggu-nunggu untuk merusakkan anak Adam. Jadi syaitan nak rusak anak Adam melalui apa? Tuan-tuan tanda, buat carta malam ni. Kita nak tengok bagaimana gangguan-gangguan ini, dan kita cuba nak bebaskan daripada belenggu, cengkaman syaitan, cengkaman ahli-ahli maksiat, ashabul ahwa wasyahwat ni daripada kehidupan kita, insyaAllah. Maka bila kata syaitan, dia akan mari ganggu manusia ni mengikut strategi yang telah diatur. Syaitan dia tak akan guna jalan no entry, tak ada. Yang kita ni berani guna no entry dah, tengok polis ada tak ada.
so, masuk ke. Ah, kawan-kawan boleh tunggu depan, assalamualaikum. Boleh beda. Nah. Tapi syaitan dia tak guna no room, no entry. Artinya syaitan sangat berstrategi. Sehingga ada seorang pendakwah yang masyhur di sini, dia kata kita di antara ilmu strategi ni kena belajar dengan syaitan. Mula-mula orang kapur dengar, ustaz ni pelik. Orang lain semua minta berlindung, auzubillah minasyaitan aja. Dia kata kena belajar dengan syaitan. Kita bukan belajar dengan syaitan, kita belajar strategi syaitan. Itu je. Kena beza dua tu. Oh, dia kata ajar sak mari mana pula Abu Anas suruh ngaji dengan syaitan pula dah. Astagfirullahalazim. Dah lah kita kena berat dah dalam bab YouTube ni. Dengar ada cerita. Ya dia adalah sahabat-sahabat kita di luar kawasan tu. Dia tak sempat nak pergi belajar. Mereka duduk dalam jam sampai pukul 8, pukul 9 malam. Jadi sampai rumah dia ambil masa buka YouTube, dia beli kitab penawar bagi hati, dia belajar. Mari kawan dia dengar hak ni, dia kata belajar tanpa guru, syaitanlah gurunya. Astagfirullahaladzim. Dia kata macam mana ustaz? Katamu tengok muka aku tu syaitan, kau siapa hatinya kata. Ha, ni masalah juga ni, masalah YouTube alam maya ni berat juga kita. Parok kena. Jadi syaitan mereka ni dia guna jalan yang orang panggil jalan strategi. Maksud dianya dia tak akan masuk melalui lorong yang tak betul. Contohnya ahli-ahli maksiat. Nuhok kaki-kaki ni, dia panggil kaki kan. Kaki judi, kaki pelaga ayah. Kaki apa lagi? Kaki tak semaya. Dia masuk ke lorong lain tu. Dia tak mari ajak ni. Tuan-tuan ada kepiuh, ada telekuh atau apa lah ni. Mari kita pergi pelaga ayah. Mari tak? Mari ajak. Pernah tak? Setan manusia mari ajak tuan-tuan ni, mai nak ajak ke pelaga ya. Dia tengok opio dia kita lari dah. Eh Pak Haji ada dia mai cakap. Oh nya berdad dia kita. Tak masuk. Tapi dia akan masuk. Nabi SAW di akhir hayat Nabi, Nabi kata aku bimbang inna syaitana ya'isa. Syaitan telah putus asa untuk menggoda kamu hei para sahabat supaya kamu balik menyembah berhala. Nabi kata syaitan qad ya'isa artinya sudah putus asa. Tapi dia masih lagi mempunyai senjata yang tajam. Walakin at-tahrish bainakum. Nabi kata tapi mereka mampu untuk menggeselkan kamu. Jadi batu api nak lagakan di kalangan sahabat. Lepas Nabi kita wafat, alhamdulillah zaman Sayyidina Abu Bakar masih lagi stabil bersatu. Mari zaman Sayyidina Umar bersatu, mari zaman Sayyidina Uthman sudah bermula di akhir hayat Sayyidina Uthman. Iaitulah ketika berlakunya sehingga Sayyidina Uthman tumpuk berlakunya numpah darah, Uthman mati dibunuh ketika baca Quran. Mati Sayyidina Uthman insyak pecah dah di kalangan ulama yang terawal. Iaitulah zaman Sayyidina Ali timbulnya golongan Khawarij, timbulnya golongan Rafidah yang timbulnya Syiah. Itu dia panggil syaitan, dia masuk dengan lorong nak melagakan umat Islam. Berjaya ke tidak? Berjaya. Berapa ramai sahabat-sahabat, berapa ramai orang-orang Islam di kalangan tabi'in yang ada dengan sekali dengan Sayyidina Ali, yang ada lawan Sayyidina Ali, golongan Khawarij, dan berapa ramai juga golongan yang terjebak dengan perangkap Abdullah bin Sabah al-Yahudi yang telah mentakdiskan Ali. Maka itu dia panggil cara syaitan. Kemudian cara manusia pula nak mengacau kita. Mereka ni mari dengan cara melakukan maksiat dan benda-benda mungkar yang hari ni kita tak nampak. Di mana ke benda mungkar, di benda-benda baik. Nampak ke tak nampak? Kadang-kadang kita tak reti nak tengok mana yang mungkar, mana yang tak mungkar. Tanda tuan-tuan dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Huzaifah Ibn Yaman. Hadis yang diriwayat oleh Huzaifah Ibn Yaman radhiyallahu anhu. Huzaifah ni seorang sahabat yang banyak membincangkan hadis-hadis fitnah. Hadis fitnah. Kerja dia pergi tanya Nabi benda-benda tak baik. Huzaifah kata orang lain tanya hak baik. Ya Rasulullah macam mana nak pergi ke syurga, macam mana nak amal, macam mana. Huzaifah pergi tanya benda buruk. Kenapa? Dia kata makhafata an yudrikani, aku bimbang takut perkara yang buruk itu menimpa ke atasku. Kita kata terima kasihlah Syekh Huzaifah. Sebab apa? Kerana dia tolong tanya bagi pihak kita. Kalau Huzaifah tak tanya, kita tahu tak tahu? Tak tahu. Maka dia dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda
tu'radul fitan 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'udan, akan dikemukakan, diletakkan, dibentangkan di atas hati manusia ini al-fitan, fitnah. Fitnah di sini banyak makna dia. Kita bila sebut fitnah kak, duk nampak orang tuduh jahat kita tak? Oh, dia tu buat fitnah dengan saya. Tuan-tuan ingat, itu satu, salah satu daripada makna fitnah. Makna fitnah hari ini, iaitulah ada dua. Satu fitnah di dalam beragama, dia panggil syubhat, keraguan yang ditimbulkan dalam hati manusia. Eh, betul ke ni? Pasal itulah buah-buah anti hadis dari kalangan golongan orientalis dan lain-lain, mereka telah mula merancang nak batalkan hujjatus sunnah. Sunnah hadis Nabi itu sebagai hujah. Kalau kita kata sikit-sikit, ujung-ujung tak main. Kata orang nak tebang pokok, tebang ranting ke tebang batang? Kalau tebang ranting naik pula, tebang umbi. Jadi kalau dia boleh gugurkan sunnah itu sebagai hujah, banyaklah agama ni akan hilang. Itu permainan orang putih. Tapi ulama Islam pun tak duduk diam juga. Mereka pun ada cara nak jawab. Jadi fitan mari dalam hati manusia tu, yang pertama dia mari dengan cara mana? Fitnah. Dengan makna perkara-perkara syubhat, benda-benda yang meragukan dalam agama. Yang kedua, melalui syahwat. Melalui syahwat. Kita ni dalam tubuh kita ni, dalam hati kita, dalam diri kita ni, ada syahwat ke tidak? Allah Ta'ala sebut dah dalam Al-Quran, zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Tak boleh nak hilang dah. Kalau hilang, tak ada syahwat, tak ada kita atas dunia ni. Betul tak? Dah, siapa dia nak beranak laginya? Tengok sebab tengok tunggu kayu je ni, orang perempuan. Oh, orang tina, senyap gitu je. Tak nak kata apa. Nak kata apa. Ni tak boleh tengok juga. Nah, itu dia panggil syahwat. Maka dengan ada dua penyakit ini yang melanda hati kita, apa jadi kata di Huzaifah? Fa'ayu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatan sauda. Mana-mana hati yang menerima fitnah tadi, maka dia letak satu titik hitam di situ. Titik hitam. Dan mana-mana hati yang menolak hujah-hujah yang tak baik tadi, dan juga dapat mengawal syahwat dia, nafsu tu ada tapi dikawal, hawa nafsu tu ada tapi dapat dikontrol, maka orang ni tidak terkesan, nukita fihi nuktatan baydha, maka dia letak titik yang warna putih di atas hati kita. Sampai setakat mana? Sampai peringkat la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Siapa mereka, hati kita ni sudah keraguan, tak boleh nak beza mana yang mungkar dan mana yang ma'ruf. Hari ni mungkin orang tak dapat nak beza dah yang mungkar dengan yang ma'ruf. Dapat beza tidak? Hak mungkar jadi ma'ruf. Jangan main-main. Ini sudah. Setelah dibuat oleh fulan bin fulan, nah, orang-orang besar sudah buat, orang-orang hebat-hebat sudah buat, jadi takkan lawak kata tak betul. Mungkar jadi makruh, yang makruh pula jadi mungkar. Kadang-kadang bila kita bawa ini hak Nabi SAW ajar ni, hei, pelik mu ni. Dia marah. Mungkar jadi makruh, makruh jadi mungkar. Orang baik dituduh jahat, orang jahat ditabal sebagai wira, tokoh, apa lagi nak kata apa, tokoh, wira, macam-macam penerima anugerah sudah ada. Maka itulah yang disebut bahawa benda ni akan berlaku kepada kita sampai peringkat tak boleh nak beza di antara yang ma'ruf dengan yang baik. Maka akan berlakulah dalam hati itu berlaku apa? Berlaku maksiat dan kemungkaran. Maka siapa yang terjebak dengan maksiat? Ada orang terjebak maksiat pelbagai. Ada orang bahasa yuhibbunal mal, gila pada harta. Maksiat dia dalam bentuk mal. Boleh pergi masuk saham cepat kaya walaupun jadi cepat miskin hak benarnya. Nah. Cuba cek orang masuk cepat kaya, mula-mula kaya, lepas tu miskin, papa ke dana habis.
ada yang masuk apa ni, pinjaman riba, rasuah, menipu, Allah macam-macam. Dulu kita duk baca ayat Quran, wailul lil mutaffifin, nerakalah bagi orang yang menipu, mengurangkan sukatan timbangan. Sekarang ni orang duk tunjuk dalam video, berah pun tak cukup timbangan. Tak usah duk kira, banyaklah kalau kita buat benda-benda yang tak cukup timbangan ni, banyak boleh disenaraikan. Jadi dalam sudut mana? Dari sudut harta benda, orang langgar. Dari sudut orang panggil nafsu syahwat ni, Allahu Akbar, hadis wala haraj. Kita lalu kat tepi jalan tu, tengok iklan sabun. Tapi hok pegang sabun, ada satu je pegangnya, hok jom pegang sabun tu bersama mana? Ha? Allahu Akbar. Kalau waktu turun sungguh, billboard tu, gambar tu, gergasi gambar tu besar. Tua dia sendiri pun tak bersatu. Betul tak? Kadang-kadang kita duk fikir ni nak jual sabun ke nak jual orang. Tempat kita ni sedikit terkawal sebab ada tudung lagi atas kepala. Cuba pergi kat luar-luar tu. Ui, pelik. Makruf sudah bertukar menjadi mungkar, mungkar telah bertukar menjadi makruf. Jadi dosa orang tak tahu lagi yang mana dosa, yang mana pahala. Kalau tegur anak-anak ni tak tutup aurat, kita yang menegur ni pula kena marah. Pelik dia ni. Peduli hak orang. Oh, dia main peduli hak orang. Dalam istilah bahasa, peribahasa kata, suka jaga tepi kaya orang. Oh, ustaz-ustaz ni, pakcik-pakcik ni orang masjid tak boleh jaga, tak boleh tegur, tepi kaya orang. Kalau dah masuk dalam kaya, cari ustaz pula, nak buat lagu mana ni? Buat lagu mana ni? Nanti ya, jumpa ustaz sebah pun jumpa, mana lagi jumpa? Tangga masjid pun ada, tepi sungai pun ada, campur habis anak. Puncanya, tak boleh jaga tepi kaya. Dia masuk dalam kaya tak apa. Hanya masalah kita. Maka para jemaah sekalian, itu mukaddimah kita tentang bagaimana maksiat itu telah berlaku, berleluasa. Nabi SAW sebut, dalam tanda-tanda kiamat, banyaklah akan berlaku benda yang pelik-pelik. Banyak timbulnya perzinaan, berleluasanya, jepsu zina. Hai, kita tak tengok macam mana boleh tuduh. Kata saya tak nak tuduh, tapi anak campur kata pindah tu hasil daripada mana? Adakah orang yang kahwin betul-betul pergi campur anak? Ada. Saya rasa kalau mak dia gila pun tak campur anak. Betul tak? Nah, ni anak aku ni, yang nak main-main. Ha, dia duduk berat 12 contohnya. Tapi anak dia tahu. Nah, kecuali hak mutbik, mana hak gila orang panggil tak boleh nak, tak tahu apa ni, siang malam lah, tu lain cerita lah. Maka para jemaah sekalian, bila kita kata bahayanya maksiat, kita akan tengok apakah kesan maksiat kepada kita. Tuan-tuan, saya tak nak sebut banyak malam ni, nak sebut 10 perkara aja. Kalau nak banyak lagi, kita bawa semula pula, insyaAllah ta'ala. Yang pertama, pelaku maksiat. Kita cukup lagi mukaddimah ni. Maksiat ni mana sebenda, semua benda yang dikira berdosa, maka itu maksiat nama dia. Tak kira lah sama ada maksiat tu, maksiatnya bagi dua dosa ni. Satu dia panggil dosa besar, satu lagi dia panggil dosa kecil. Dosa kecil pun kalau terkumpul lama-lama jadi besar ke tidak? Eh? Jadi besar. Macam lidi kita tu, lidi. Lidi ni tak kuat dia tak? Kalau sebilah lidi. Tapi kalau sudah sebokah lidi, nah, jangan main. Karena itulah dosanya kecil ke besar, maka dia syuk. Kecelakaan dia berat. Saya akan baca 10 perkara setakat kalau sempat, insyaAllah ta'ala. Yang pertama, orang yang buat maksiat tak nak taubat dengan maksiat ni, hirmanul ilm. Dia tidak akan mendapat ilmu yang bermanfaat. Kita tengok ada orang yang kuat mengaji, belajar, masya Allah kuat, ahli masjid dia. Tapi kalau tanya bab bisnes dia, riba belaka. Ada ke tak ada? Ada juga. Maka orang ni walaupun dia belajar, tapi dia tidak dapat ilmu yang bermanfaat. Dia tahu, tapi ilmu tak bermanfaat. Manfaat tu yang pertama sekali untuk siapa? Untuk diri kita. Bila kita tahu benda tu haram, patut kita berhentilah. Tapi ada orang duduk tanya, ustaz, ustaz cakap mudah yang suruh berhenti daripada maksiat, tapi kita tak boleh berhenti, macam mana nak buat? Saya sudah belajar dalam ilmu motivasi. Pakar-pakar motivasi kata, syarat yang pertama
Bila kita nak berhenti daripada benda mungkar dan maksiat ni, mesti ada keazaman untuk berhenti. Tok situ dulu, niat yang baik. Aku ni nak tinggallah benda ni. Tok situ dulu, barulah kita cari sebab-sebab bagaimana nak tinggal. Tapi kalau duk mikir orang tanya, tak mau lihat benda ni ni, iya kah? Dia bisik dengan ustaz, dosa kecil kau besar tu. Dia tanya ustaz pun senyap, tak apa nak jawab dia ni. Dia ni nak main kita ni, dia ni main tanya dosa kecil, dosa besar ni pula dah. Main. Artinya dia tak nak berubah. Ana tak nak cerita dah malam ni, cerita orang cancel doa di Mekah tu kan. Pasal banyak kali dah cerita. Kau ramai lagi orang tak dapat sanak cerita ni. Eh? Tak dapat lagi? Ah sudah. Oh tinggal maklum, mak buat kita ni rupanya. Nak dengar ke tak? Jangan marah ni. Dia ni pergi Mekah, suami isteri. Selesai daripada tawaf semua, isteri dia boleh berdoa dekat Kaabah ni. Doa lah. Minta selamat, sejahtera, rumah tangga, bahagia. Anak-anak boleh cemerlah belakang periksa. Dan suami dia minta Allah Ta'ala beri doa khas supaya suami dia ni mampu untuk nak tinggal rokok. Dia kata, malah sebut sana tu. Takut mari pulak pahani tak si mari dah dia tu. Ustaz dah rokok dia. Depan-depan ramah, bila balik ke lobi hotel, oh, isteri tengok suami kat, pergi salih lalu. Alhamdulillah abang kita dapat mari Mekah selamat sejahtera. Lepas tu, saya doa khas untuk abang tadi. Oh, suami berbangga lah. Depan orang pulak tu bunyi bini doa khas untuk dia. Nah. Dia kata, mu doa apa? Saya doa, ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah suami aku ni, biar mampu untuk berhenti merokok. Patut suami angkat tangan 12 dah. Amin, amin dah. Angkat tangan juga. Ya Allah, ya Tuhanku, minta cancel balik doa bini aku sana. Astagfirullahaladzim. Ada juga cancel doa. Cerita cancel doa ni, berat-berat sikit. Cancel. Orang yang pergi sendiri cerita dengan anak. Dia kata, ustaz, ada benda pelik saya tengok. Cancel doa. Minta Tuhan cancel balik doa dia. Doa bini sana. Nak ceritanya, tak naknya dia berubah. Tapi ingat, baru ni satu Jumaat Haji pergi Mekah. Alhamdulillah lah, dia dapat taubat daripada rokok. Berhenti sungguh. Berhenti. Kita kena ingat. Ini saya nak sebut awal-awal lagi. Orang yang nak meninggalkan maksiat, dia mesti kena sabar. Karena itu para ulama katakan sabar itu ada 3 kategori. Sabar ada berapa kategori? 3. Yang pertama, sabar melakukan ketaatan. Kita nak solat berjamaah ni, musim-musim sejuk gini ni, berasa lagu mana agak? Subuh-subuh. Dah lah sejuk, hujan pula. Allahu akbar. Bunyi kata ada hadis kalau hujan tak payah pergi masjid. Ha. Cari hadis lalu. Ha. SMS kau ustaz pukul 5:30 pagi tanya boleh pergi ke tak. Tak kata apa ni judi. Itu dia panggil sabar di atas melakukan ketaatan. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Nak tinggal maksiat ni perlu sabar. Wajib kena sabar. Cabaran besar. Yang ketiga, sabar alal masaib. Kita sabar menghadapi ujian. Sakit, apa-apa bala bencana. Biasa kita dengar bila bab sabar ni, kita dah ingat satu ya dah. Nombor 3 ya ingat. Dah ingat ujian tu, oh kena sabar. Sabar saya. Patutnya bila kita tengok jemaah kita ni tak apa nak pergi masjid, kita pergi gosok belakang dia. Sabar saya. Istiqamah, istiqamah. Nah, dengan sabar. Atta Mesih dia banyak-banyak sabar kata. Dia kata sabar ke apa? Istiqamah. Masjid nak buat tak apa ada. Nah, tanya kabar. Jadi kawan ni balik Mekah, sakit. Masuk hospital beberapa hari. Lepas masuk hospital, batuk. Ubat hospital pun tak jadi, madu pun tak jadi, apa pun tak jadi. Tiba-tiba syaitan mari bisik kat telinga dia. Ubat batukmu ni tidak ada yang lain. Hanya dia sahaja. Apa dia? Mana? Sebatang, kelip pulak kau kokok ni. Allahu Akbar. Dia apa kata dia? Betul sungguh berkali. Tengok. Inna syayatina la yuhuna ila awliya'ihim. Tuhan sebut dalam Quran. Syaitan tu bagi wahyu kepada pengikut-pengikut dia. Dia pergi beli rokok, pak beri 2-3 putus, berhenti. Kita kata Masya Allah tabarakallah. Rupanya dia bukan batuk, dia geli tekuk digletik oleh syaitan. Masya Allah tabarakallah. Ada. Jumpa pulak dia kata, kalau berhenti pulak kan, batuk pulak. Allah, kita nak kata apa? Berjaya tak berjaya syaitan?
la ilaha illallah. Amin. Jadi orang yang tak mau berhenti daripada maksiat ni, yang pertama sekali hirmanul ilmi, orang tu terhalang daripada mendapat ilmu yang berkat. Mungkin dia pergi berapa ramai yang kita tengok orang kalau tempat kuliah tu poh dagu ustaz dia duk. Ha. Oh tapi lepas ustaz lepas kuliah ya, duk kedai kopi dia derah pada ustaz ngajar. Nyobua tu kat macam orang tidak mari masjid. Ha, tengok. Tak ada akhlak, tidak menunjukkan akhlak. Bahkan lepas solat je, lepas sembahyang ya, ustaz ni mengajar bab sunnah solat sunat. Berasap mengajar dah. Lepas ya, berapa orang yang tinggal sembahyang sunat. Ha, kalau ada jamu orang lain terpenuh duduk beratur bufet dah. Ustaz pun termenung tengok berapa orang yang berjaya malam ni. Dia kata. Punca je, kita tak gilak dulu. Eh, kita nak masuk benda-benda ni, nak pergi, kita nak letak barang baik ni. Bekas tu kena bersih tak bersih? Kena bersih. Nak belajar tu kena betul niat dulu. Dan kita kena banyak istighfar dan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mulakan pengajian, hati tu bersih, maka dia masuk mudah. Mudah. Ni anak-anak orang muda-muda duk main komputer ni. Kalau nak install benda-benda baru, kena buat dulu lama tu. Nah. Dia panggil apa dia? Setup ke apa benda? Eh? Format semula. Ha, istilah format semula. Telepon saya jam, bawa kedai, orang kedai kata kena format semula ni. Buat hok karat-karat lama ni, dosa-dosa lama ni buat. Baru masuk orang baru terlaju balik. Sama dengan hati kita tuan-tuan. Benda-benda ada di tangan kita ni, kita boleh buat bandingan belaka. Sama dengan hati. Imam Malik rahimahullah ta'ala, bila dia tengok Imam Syafi'i mari ngaji dengan dia, Malik kata apa? Ya Syafi'i, inni arallaha qad alqa ala qalbika nura. Aku tengok Allah Ta'ala telah campak dalam hati kamu ni cahaya iman, cahaya ilmu. Fala tutfi'hu bi zulmatil ma'siyah. Kamu jangan padamkan cahaya itu dengan gelapnya maksiat. Itu pesanan daripada siapa? Pesanan daripada Imam Malik kepada Syafi'i. Dan lain-lain guru dia lain. Yang pertama, kita tak dapat ilmu yang berkat. Jangan tak segi ngaji pula ni. Mustaq kata tak boleh ilmu dah, aku tak taubat lah. Ini ibarat orang Melayu kata, marah kau nyamuk, bakar. Ha, kat sekat bakar kelambu, apa takut kalau dengan rumah-rumah pula bakar. Tadi saya ada kuliah. Di antara dosa, orang masuk dalam neraka tu, sebab mengazab hayawan. Kan dalam hadis, perempuan yang Bani Israel tu, yang dia bela kucing, kemudian dia kurung kucing tu, tak bagi makan sampai mati. Maka Allah Ta'ala masuk dalam neraka dengan sebab dia ta'zib hayawan. Ada orang mari tulis surat, ustaz, apa hukumnya kalau nyamuk mari gigit kita, boleh tampar atau tidak? Ah, kata, berat soalan. Nah, ini masalah kita ni. Kadang-kadang kita ni tak tanya lebih baik daripada bertanya. Nah, kalau tanya nampak pelik selalu, tanya nyamuk pula tu. Saya kata tak payah tak apa lagi dekat tunggu mak makan habis cepat. Lepas tu gi ah kata tak. Ya kau. Ada kau gawak lagi tu. Jadi kita ni jangan duduk main apa ni nak tanya tu biar menasabah lah, biar logik. Kan Nabi sebut dalam hadis khamsum minal fawas ni. Dia panggil fawasik. Lima binatang ni kira perusak. Tikus, lipas, gapo dia ni lalat, apa benda lagi itu benda-benda perusak, tidak jadi masalah kita bunuh dia, tapi tak boleh kita seksa dia, tak boleh. Yang kedua, tanda yang kedua pandai nak tanya seorang-seorang, hirmanur rizq, Allah Ta'ala tak beri kepada dia rezeki yang halal. Rezeki yang tak halal, oh Masya Allah tabarakallah, hari ni orang duk tayang kat Facebook, tengok nak 3,000 sehari pun boleh. Berapa sehari boleh ikut jualan kita ni. Tak tahu sistem jualan itu ada panel syariah ke tidak, tak tahu. Ha, jangan main. Jangan mudah terpengaruh kita. Dalam kitab Musnad Imam Ahmad, dia kata apa? Innar rajula la yuhramu ar-rizq bin zambi tusibu. Ada orang itu dia terhalang rezeki dia, rezeki yang baik, dengan sebab dosa yang dia buat. Ataupun memang sungguh-sungguh rezeki semua tak ada. Kita tengok kadang-kadang orang miskin. Kalau dalam istilah ekonomi ni, dia miskin tegar. Oh, setakat mana miskin tegar ni? Tak ada apa dah, tak ada benda dah. Tapi, Masya Allah, tabarakallah, masjid tak pergi juga. Tuan-tuan dan juga puan-puan, kalau orang miskin tegar ni, ahli jemaah kita tetap.
kuliah pun dia mari. Tuan-tuan sanggup tengok dia tak makan? Sanggup tengok? Sanggup tengok anak dia nak pergi sekolah berhenti 3 kali, ikat kasut cabut tapak, nak tengok? Tak akan tengok. Mari sini, insyaAllah kita akan bantu. Tapi oleh kerana pasal itulah Nabi sebut, di antara manusia yang Tuhan tak nak tengok hari kiamat esok, al-ahil al-mutakabbir, orang fakir sombong. Kalau orang kaya sombong, logik tak? Mari-mari perak, masuk kereta, kereta besar-besar, parking depan tangga kita. Ah, apa khabar semua? Ah, yang berilih juga, tanya tak? Ni mari perih-perih, belah-belah jalan, belah-belah beki selipat, cabut. Mari-mari orang tegur, tak jawab. Ishazah. Nabi kata, al-ahil al-mutakabbir, orang yang apa ni, miskin, yang sombong, Allah Ta'ala tak tengok pada hari kiamat. Hirmanur rizq, bila orang ni buat dosa, sama ada dia langsung tak dapat rezeki. Pasal tu kita tengok ramai orang pakai miskin, minta maaf lah. Kita ni terlibat dengan NGO-NGO yang duk kumpul derma nak bagi pada orang. Betul tak? Tuan-tuan bila pergi hantar beras makanan, mak beras tu kau ambil 12 tangan dah. Kalau bagi piyah, lagu mana kau? Ingat masa kita pergi banjir dulu, bawa lah barang-barang ni, dia kata beras tu tinggal. Lepas tu, ni krok air ni, krok air biar dulu. Biar ada, tak ada tempat nak letak, krok beras ada pula tempat letak. Ha, tengok tu. Mana tak ada cerita-cerita nak baca. Tak ada angin-angin nak baca. Krok air tak ada tempat nak letak. Sebab itulah saya waktu ada tetamu sahabat-sahabat kita daripada luar negara, dia telefon ustaz, kita nak bagi Quran. Kata jangan bawa Quran saja, bawa Quran dengan terjemahan. Supaya waktu kita bagi tu tak jadi masalah. Kan kita duk bagi orang tak ada wudu. Pas dia buat alasan, ambil mana tak ada wudu. Kalau tak ada wudu tak apa, tafsir ni, tafsir. Ambil. Kita kena ada fekoh cerdik pada dia lagi. Nah, dia tak jadi masalah. Jadi orang-orang pakai miskin, kadang-kadang di antara puncanya, tak solat. Tak semah, ya? Oh, tapi piyuh ada atas kepala. Petik sawah tu, hala tahu tu, sekir waktu tu. Ini cerita betul ni, tuan-tuan boleh tengok. Bukan kata kita nak hina orang miskin, tidak. Tapi perasaan kita bila tengok, macam mana aku nak bantu orang ni? Masya Allah, tabarakallah. Mari dalam keadaan sedemikian. Yang ketiga tanda, wahsyah, perasaan kesunyian bagi orang-orang yang ahli maksiat. Dia sunyi. Pasal apa? Tak ada benda nak buat. Sebab itulah orang-orang yang ni, dia tak boleh duduk di rumah dia. Rumah tu panas, dia duduk mana? Saya sebah. Duduk kedai kopi, tolok ke tuduh botol, siapa lekok kayu-kayu. Haa, main-main ni. Ini masjid tak pergi. Subhanallah. Sunyi. Kenapa? Kenapa ni pakcik sebab berdua luar tak balik lagi ni? Ay, puas duduk rumah. Orang yang hatinya tenang, hatinya baik, ada masa ke nak puas? Masya Allah, tabarakallah, hari ni tak ada ni. Sibuk sangat hari ni. Baru sejuzuk baru baca Quran. Malah kagak, balik awal lepas isya, qadha balik 2 juzuk lagi, 3 juzuk. Ada masa tak ada masa nak main? Tak ada masa. Tak ada masa. Tasbih duk tangan, subhanallah, subhanallah. Ada masa ke tidak? Orang mukmin tak ada dalam dia, dalam mulut dia boring, tak ada kerja. Lah. Tu bukan sifat orang mukmin yang betul-betul. Kalau orang kata boleh kata boring, tak ada kerja. Tak ada kerja. Kita buat tak ada kerja. Kerja banyak. Ini masalah. Jadi bahayanya maksiat ni, dia akan rasa wahsyah, mana rasa kesunyian, rasa jauh dia dengan Allah Ta'ala Azza wa Jalla, tidak rasa mesra. Orang yang hati dia baik, dia dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Baca Quran boleh menangis. Duk diam-diam mulut tak bergerak lama, berasa orang panggil letak lidah, tasbih, zikir, Allahu Akbar. Kata di seorang salafus salih, dia kata apa, inni la'asillah, satu hari saya tersalah melakukan maksiat. Saya tersalah melakukan maksiat. Ibarat kata kain putih. Kain putih ni kalau titik benda pun, lalak mari singgah, nampak tak? Oh, tu taik lalak tu. Kalau baju hitam apa kita ni, lalak bukan cakap tahi lalak, tahi orang pun tak nampak. Contohlah, jangan marah baju hitam ni. Ni contoh-contoh ni. Contoh. Dia kata apa? Aku tersalah melakukan maksiat, fa arazalika fi khuluqi dabbati wa ma'amrati. Aku boleh tengok hari tu kenderaan hak dia naik tak hingga ke dia. Tepuk kuda tak apa nak berjalan.
Dia teringat dia buat maksiat tadi, sikit maksiat. Balik rumah bini paling lah kelahir, tak apa senyum, ingat molek. Ni kita dah ni klik isteri tak apa layan, gejai kaki lalu, basah ketina, nusus. Oh jatuh hukum, derhakah lalu. Kita kena ingat para jemaah sekalian, apa-apa yang berlaku dalam rumah kita, isteri kita buat perangai ke, anak-anak ke buat tak molek, kaji balik kita dengan Allah Azza wa Jalla, bagaimana kita dengan Allah. Ataupun kita dengan mak ayah kita, nasallallahu alaihi wasallam. Tengok. Acuhlah balik. Kita dengan mak kita berapa kali kerja kaki? Cabut rata pun ada dah. Zaman rata buruk dululah. Minta piti RM1, mak bagi 50 sen bekal pergi sekolah. Ganteng dah dia dah. Hak-hak mabuk dadah sekira tu. Hak tu di luar kira-kira. Ni hak warahnya, hak berfikir molek di masalah. Allahu akbar. Yang keempat, taksir umur Allah Ta'ala susahkan. Urusan dia memang payah. Payah. Kadang-kadang nak dapat satu benda tu terpaksa kena masuk rasuah. Tenda tu kok rasuah, berjujuk masuk rasuah. Ada seorang hamba Allah Ta'ala ni, orang hebat. Banggalah dia kenal orang besar-besar, hebat-hebat besar belakang. Anak orang kapur ni, mak habis universiti, tak ada balik kapur lagi dapat kerja. Tak minta dengan siapa-siapa. Isi borang, atas aku. Kau post ke aku YouTube ke apa ni, email lah ni, isi borang, email, online. Hak ni ni kau surat orang tu, surat menteri, surat ke apa, tak boleh kerja anak dia. Masya Allah, tabarakallah. Sebab satulah kita ni bergantung dengan Allah Ta'ala, jangan duduk sibuk melalui, Allah Ta'ala akan susahkan urusan orang-orang yang banyak maksiat ni. Yang kelima, kau berasa berat belakang, berat dah. Mana kesan ni kita nampak tak nampak? Berasa kena ke tidak? Nah, ini muhasabah lah kita. Saya yang bercakap ni pun sama ya. Masing-masing pakai nak menitih air mata belakang basah. Kita nampak kesan-kesan dosa kita tu di dalam kehidupan kita hari ni. Anak-anak, apa ni, benda-benda orang tanya pun tak apa nak cara contohnya. Yang kelima, annal asi yajidu zulmatan fi qalbihi. Orang ahli maksiat ini ada gelap dalam hati dia. Saya bila sebut gelap hati ni, kau ingat kau orang tua-tua hok mari duduk pondok. Mula-mula mari dia jumpa kita ni, dia panggil ustaz, bawa air sebotol pergi. Minta tolong tiuplah. Tok ni kau. Tok ni kau dia tu kerah, tak apa-apa ni. Kata sebanyak mana zikir sehari-hari, dak lagilah. Mari ni nak duduk pondok ni pasal nak belajar zikir, nak sembahyang sunat, nak. Kita kata insya-Allah. Kalau pari hok karak kuat tu, tak pada ngasah dah dah. Kena tepah dah tu. Nak tepah tu tak ambil masa kompai akun. Tidak kata pakai tiuk kat esok kat cerah mantap dah. Boleh berlagu Quran selalu lah. Sabar. Ini dipanggil sabar dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Tak mungkin orang saya manusia jadi kompai akun. Kalau ada kompai akun tu, benda lain itu. Jadi orang maksiat, apa ni, dia akan jadi gelap. Susah, bila susah, apa dia jadi? Yang menyebabkan dia ni, kadang-kadang nak ikut agama tapi tak jumpa cari lorong. Pergi cari pula hok pelik-pelik. Oi, saya ni nak gila hati ni. Ha, boleh. Awak kena ikut saya masuk dalam gua, kita bertapa 40 hari 40 malam, kita habis zikir 2 juta situ. Dulu anak cerita dah, cerita dekat taksi dulu kan. Dekat taksi di Kuala Lumpur, dia tengok anak pakai jubah naik taksi, dia kata, "Bapak mau tanya." Kata apa dia? "Saya ni bapak dia ajak pergi bertapa 40 hari untuk nak habiskan zikir." Dia kata, "Bapak, siapa dia mau bawa taksi saya?" Ha, kita lillahi ta'ala tinggal taksi tu. Jadi anak dia nak makan apa, jadi banyak urusan dia. Yang pentingnya, saya kata, solat jemaah macam mana 40 hari? Ha, dia kata, kita ni sakit kan? Tak payah solat jemaah. Dia kata, sakit apa? Makan 3 pinggan lalu. Dia kata, sakit hati. Nak pergi bomo dalam gua. Lah. Dia akan terjebak juga dengan benda-benda yang pelik-pelik. Tak usah. Dan Masya Allah tabarakah, malah anak duduk dengan seorang pegawai penyelidik di pejabat agama, kita tak sebutlah pejabat agama mana-mana. Dia cerita sekarang ni online banyak ajaran sesat ni. Duduk di sini, cawangnya di Kuala Lumpur. Aduh. Ada seorang-seorang mari, ni pegawai agama cerita, mari daripada Kuala Lumpur. Orang duduk kesan dia, duduk gerak, dia punya check-in, dia melalui Facebook. Gi cari seorang pakcik yang orang tak kenal di kampung tu. Ada dia punya ejen di Kuala Lumpur. Hebat.
Rupa-rupanya pak cik ni dia tak nak kenal gua, dia tak pergi semaya di masjid. Dia tengok di mana di aras Imam Bilal Ali masjid ni tak sah belaka semaya. Tengok di aras. Kalau hak di besuk tu langit ada, hak ni aras tinggi lagi pada tu. Ha ni bahaya betul. Jadi orang tu orang-orang yang duduk pegangan yang salah ni, ahli maksiat ni, ahlul ahwa yang duduk mengajar sesat ni, dia akan jumpa benda yang pelik-pelik. Nah, jangan main kita. Yang keenam, hirmanut ta'ah. Hak ni kita takut tuan-tuan. Satu lagi ni, terhalangnya kita nak melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Terhalangnya kita ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ada orang ni buat maksiat. Dia judi, dia buat benda tak baik. Tapi sihat walafiat, harta dia banyak. Apa ni, anak dia pun sihat-sihat molek. Dia pun tak sakit mana, tak ada bunyilah sakit hospital tak ada. Jadi anak murid ni bagi tanya tuan guru, tuan syekh, tengok ni. Orang ahli maksiat ni hebat dia, sihat walafiat. Tuan guru dikata apa? Mu jangan duk tengok kat hal dunia ni. Bala yang besar Allah Ta'ala letak di atas orang manusia itu, iaitulah bala apabila dia tidak dapat melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Itu bala. Kita duk kira bala ni orang katak kita baru bala tak? Hari ni tuan-tuan dan puan-puan, saya tanya. Tanya ni tanya sungguh ni. Kita jawab dengan hati yang ikhlas, masing-masing jawab. Daripada pagi tadi sampai malam ni, berapa kali dah kita berzikir? Ha? Berapa banyak kita zikir? Zikir yang paling mudah sekali yang tuan-tuan ingat dah tu. Zikir apa? Berapa kali ijazah dah zikir ini? Ha, kata zikir ni. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Ingat tak ingat zikir ni? Ingat belaka dah. Ha, tak ingatnya berapa? Pasal apa tak ingat? Kenapa tak ingat? Daripada pagi tadi sampai malam ni 100 kali ada? 200 kali ada? Tuan-tuan balik menangis malam ni. Semua punca nama Allah Ta'ala terhalang daripada lidah kita nak sebut. Air mata kita keras, beku daripada nak menangis kerana takut Allah Ta'ala. Hasil daripada hati kita sudah berkarat, ia menyebabkan signal, signal keimanan tu malap. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini dia kata hirmanut ta'ah. Tak boleh nak buat ketaatan tak ingat selalu. Tapi Allah kalau lain ingat. Nah, kita boleh bercakap pagi sampai gelap bab orang. Tapi kenapa nama Allah Ta'ala tidak, Allah Ta'ala tak izinkan kita sebut nama dia? Sebut dalam solat kita ada zikir subhanallah, tapi orang panggil secara spesifik berzikir tidak ada. Zikir petang pun terlepas. Hak pagi tadi pun lorak. Hak petang pun sibuk. Hak malam entah lah kawan pun tak tahu. Jadi semua tu hasil daripada mana? Hasil daripada maksiat. Ini kita takut tuan-tuan. Yang ketujuh, annal ma'asi, maksiat itu menumbuhkan maksiat yang lain, melahirkan maksiat. Jadi maksiat ni dia beranak rupanya. Maksiat tu dia beranak. Dia dalam kitab tasawuf kata apa? Mula-mula kita ni marah kau orang ni. Ghadab, kita marah dia. Aku tak suka dia ni. Bila marah, satu baru penyakit tak? Dia akan lahirkan yang kedua. Apa dia? Dengki. Boleh pula projek ke dia tu ni. Celaka sungguh. Ha, naik tarah tu. Lepas pada dengki, anak yang ketiga pula keluar. Apa dia pula? Perasaan hasad, takabur, berdendam. Oh, dia mari. Bercampur dah. Itu dia panggil al-ma'asi tazra'ul ma'asi. Maksiat akan melahirkan maksiat lain. Kaki judi contohnya. Mula-mula dia pergi judi. Bila dia berjudi, dia kalah, dia akan menipu orang lain pula. Habis orang kapur dia tipu. Nah. Lepas tu dia tipu orang tu, tipu orang ni. Mungkin dia terjebak dengan benda lain, maksiat lain pula. Pergi serabut hidup ni, tambah dadah sikit. Ataupun minum arak. Lepas minum arak mabuk, jumpa petina, zina ada sikit. Itu dipanggil maksiat, dia akan melahirkan maksiat. Bahaya sekali. Jadi kerana itulah kita berhati-hati. Jangan cuba dekati maksiat sebab dia akan beranak. Dia tidak kata stabil satu yang maksiat dia dah akan pergi lagi. Nasallallahu alaihi wa sallam. Yang kelapan, maksiat juga melemahkan hati kita. Hati kita jadi tak kuat.
Hati kita jadi tidak tidak kuat. Kenapa awak tu nampak diamnya? Allah. Tak tahu nak kata apa. Tak dia nak buat apa dah. Dia tak boleh nak buat apa, lemah hati, gilah masjid. Paling tidak pun kita gilak balik hati kita dengan solat cuma, tak pergi juga. Pergi pula mengaji, kelah-kelah pengajian kita duduk mengaji ni, tak sampai juga. Duduk main melengun tangga je. Itu dia panggil, kesan daripada maksiat kita jadi lemah, tak boleh nak memikir, tak boleh nak, tak boleh nak main, tak boleh nak main. Yang kesembilan, hati dia sudah tercabut, dicabut daripada hatinya, memandang jijik kotor kepada maksiat. Kita tengok orang maksiat, biasalah. Budak-budak lo ni. Eh, tuan-tuan dan puan-puan, tengok orang duduk kapur dalam kapur kita ni, jalan kepik tina jatuh. Teguh tak teguh? Kau pakai giling pala gitu, eh, biasa dah budak-budak. Tak rasa ini satu benda mungkar. Tidak terasa ini satu benda jinayah, kita tak terasa. Tak usah kata orang lah. Kita sendiri ni. Mari kita pergi pasar malam. Isteri mungkin punya pasar malam lorak-lorak dengan baju kelawar terus, kebeh-kebeh terus. Agak-agak suami suruh naik mula kau pakai. Orang tino zaman lo ni. Alah tu doh pun tak apa kemah. Bawa pergi juga. Tak. Derek jujuk belakang dia. Hak seluar ketak pun ada, baju carik pun ada, hak tak cukup saiz pun ada belakang. Ni anak siapa ni comel-comel ni? Botek-botek belakang ni? Eh, anak mak dia lah tu. Tak saya mengaku anak dia dah malu. Engkau jumpa orang masjid juga. Jumpa pasal malam. Tak ada dah. Hasil daripada maksiat dalam hati kita, maka maksiat benda mungkar tak jadi mungkar. Tak ada dah benda-benda ni. Kita jadi orang panggil jadi adab biasa dah. Pasal itulah dalam kitab lain kita apa ni, penawar bagi hati pun ada, dalam kita bimbingan mukmin pun ada. Dia kata apa? Dosa kecil menjadi besar dengan 6 sebab. Dosa kecil asalnya, tapi jadi besar. Di antara contohnya, apabila kita memandang remeh kepada dosa tu. Ya, kecil ni. Sekali ambil, habis. Jadi besar. Ataupun, orang yang melakukan dosa tu, orang-orang yang alim, orang ada ilmu. Contohnya, kita pergi rumah Pak Haji lah, ke Pak Lebai, ke Ustaz ke. Tak email. Oi, nampak kemah molek. Majlis kahwin anak dia ni. Kelih-kelih siapa dia? Ponde. Hojum maka, juru meka. Kenapa ponde? Kau ke sini panggil gapo? Bapuk. Gapo? Cimi. Gapo dia pula tu? Eh, minggu depan jumpa pula. Budak awal tu, rumah orang lain pula. Dia kata apa? Eh, maru apa sayanya? Saya panggil budak ni, hok rumah tu ini minggu lepas ni. Oh, sudah kena kata. Ustaz tu panggil juga. Maknanya seolah-olah bila kita buat benda yang tak baik, orang kampung akan ikut macam endorse, sudah disahkan, sudah mendapat logo halal. Pasal orang agama juga buat. Hati-hati kita. Siapa dia tu janguk tu? Allahu akbar, comelnya macam kenil luto. Kena kenil luto. Eh? Tak luto, kena luto. Ha. Dah agak benar ni, tak kenal lutut ni. Eh, kalau duduk mayat atas pokok getah tu, tidak putih ke ni atas kening dia tu? Eh, dia kata bini siapa pun lutut tu tak? Mana bini, bini ustaz tu. Bini ustaz pun kening itu juga, kening lukis. Lepas tu atas mata tu putih pun lutut. Oh, jadi sikit lagi, kalau kawai ustaz pun, bini kawai ustaz pun kata, kita kalau tidak ustaz tu, kita saya lutut juga. Dia kena agak. Ini berat. Jadi hak dosa kecil ni akan jadi besar sebab apabila orang yang tahu agama buat, maka dosa dia akan jadi bahaya. Ini kesan. Kesan berat. Jadi di yang ke-9 tadi pun berat juga. Yang ke-10 tadi pun sudah berat juga kan. Yang ke-10, zunu banyak dosa ni bila dia bertindak-bertindak, maka hati kita sudah berkarat. Ketika itu dia tak ingat lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Allah telah sebut dalam Al-Quran, kalla bal rana ala kulubihim makanu yaksibun. Ingatlah, ran itu makna karak. Dalam hadis Nabi kata, bila orang ini buat dosa, nukita. Di titik-titik hitam. Hari-hari duduk titik, di titik lama-lama, tebal lah. Tebal tak tebal? Bila tebal, maka dia jadi karat.
Jadi ini yang kita takutnya pada jemaah sekalian. Jadi itu di antara 10 perkara kesan daripada maksiat. Jadi bagaimana kita nak lepaskan diri kita ni daripada belenggu maksiat. Nak lepas ke tak nak lepas? Kau pada dengar cerita begitu ya? Nak lepas dia. Yang pertama sekali tulis. Yang pertama bagaimana kita nak lepaskan diri kita daripada belenggu maksiat, iaitulah ada saya sebut rengkah-rengkah lah, nanti kita saraf semula pula. Yang pertama sekali kita kena letak khauf, takut kita kepada Allah Azza wa Jalla. Takut kepada Allah. Sebab apa? Kita yakin tak yakin kita ni akan mati. Yakin? Tak yakin apa, tengok orang mati hari-hari. Tapi macam tak yakin dengan adanya hari pembalasan. Mati yakin. Betul? Tapi balas mula yakin tak yakin? Yakin. Dah berapa buat benda tak molek tu? Dah tahu dah ada balasan. Kita ni kalau tahu ada balasan, buat tak molek ke tidak? Tak berani nak buat. Trafik light merah. Mana tinggi darjat iman kita dengan trafik light dengan iman kita hari pembalasan? Hoh, bandingannya tu. Kadang-kadang keyakinan kita kepada api merah tu lebih besar daripada keyakinan kita pada hari pembalasan. Oi, tengok api tak merah lagi tu berasak dah break dah. Mana break dah ni? 300. 300 tu yakin. Pasal apa yakin tu? Sebab ada kamera depan tu. Kalau tempat tak ada kamera, oi, berasak lah. Tu kaki lah, bukannya berasak lah nak. Itu keyakinan. Kita dengan maksiat ni, kalau kita yakin hari pembalasan, kenapa kita berani buat benda yang tak baik? Sebab kita sudah tahu. Baca dah imam pun baca iza zulzilati fa man ya'mal misqala dzarratin khairan wa man ya'mal misqala dzarratin syarran. Ayat ni tak payah terjemah dah, tuan tu hafal dah belaka. Tapi kenapa macam tak yakin? Kita nak ambil benda orang, tuan tengok ni balas ni. Kita nak kata tak baik pada orang, berani tak berani? Sebab ada balasan, ada kira-kira, ada hisab. Itu dia panggil. Maka dengan ini kita akan tinggalkan maksiat-maksiat yang tersebut. Itu satu secara zahirnya. Allahu Akbar. Yang kedua, iaitulah kita kena letakkan keazaman kita nak meninggalkan benda-benda yang tak baik. Kalau tak ada azam, tak jadi. Dia tak akan jadi. Manusia ni boleh kun payakun, itu tidak boleh. Tidak boleh kun payakun, tak akan boleh. Kemudian di antara lagi, kita cut sikit, pendekkan sikit angan-angan. Sebab apa kita jadi langgar-langgar, banyak langgar benda ni? Sebab angan-angan terlalu panjang. Nabi sebut apa? Dengar ni pakcik-pakcik. Ma zala qalbul kabiri syaban fisnatain. Hati orang tua ni tak tua dalam dua perkara. Mana pakcik kita tu? Pakcik nak panggil orang tua ke panggil orang lama? Orang tua. Jaga orang mengaku nak orang tua ni, sekalau nak orang lama. Nabi kata hati orang tua ni muda sokmo dalam dua perkara. Yang pertama, hubbud dunya wa tulil amal. Cinta ke dunia, panjang angan-angan. Hak ni tak tua dia. Tak tua. Berapa dah umur pakcik? Baru 58. Kalau salah orang mari, hak umur 20 ke mana? Lawai kata lawai. Jangan mari tak. Dia kata boleh lagi koh-koh. Gitu je nak. Betul yang Nabi sebut tu, tulul amal, panjang angan-angan, hubbud dunia. Tak lari. Pasal tu lah, arwah mula hayah ni, rahimahullah ta'ala, dia suka buat bandingan. Dia kata, umbuknya tak tua. Umbuknya, tua ke umbuknya? Kalau tua, mampu pokok tu tak? Bergelenok begini, nanti kita tengok sepi laut tu. Bergelenok dia pokok, tapi umbuk dia mujam boleh. Pasal tu lah, dia panggil, hati ni, dua perkara ni tak akan tua. Cinta pangat, panjang angan-angan dengan cinta pada dunia. Hei, acu pergi melawat orang sakit hospital, ICU. Gerak tak bergerak dah tanya dia. Pak cik, makan? Tak. Kalau halau pitih, dia lagi isyarat buah batal. Dia lagi tak buah batal dah. Mana ada lagi benda. Pada kata saya lah, aku tak selesai dah. Makan pun tak lalu dah. Buah batal tak. Jangan main. Ini. Berapa dah kita? Dua. Dua dah. Tiga dah kali. Yang ketiga dah. Yang ketiga lagi, kita letakkan kecintaan kita lebih daripada benda lain. Mahabbatullah, kita letak sayang kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab Nabi kata, man ahabba liqa Allah
ahabballah liqa'ah. Siapa dia suka nak bertemu Allah Ta'ala, Allah Ta'ala suka nak bertemu dengan kita. Enggak syarat orang nak bertemu dengan Allah Ta'ala ni lagu mana? Lagu mana syarat dia? Hah? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tuhan kata tak ada faedah belaka hak lain tu kecuali orang bertemu Allah Ta'ala dengan hati yang sejahtera, sejahtera daripada syirik, sejahtera daripada benda mungkar, sejahtera daripada sifat-sifat yang tak baik, duduk meriak, sakit hati ke orang, dendam, dengki, semua sejahtera. Orang ni layak bertemu Allah Ta'ala. Kemudian perbuatan yang perlu kita segera buat yang keberapa tu? Tanda-tanda iaitulah taubat dan istighfar. Kena banyak taubat. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata innal mu'min iza aznaba zamban. Seorang mukmin itu apabila dia berdosa dengan satu dosa, kanat nuqtatan sauda, ada titikkan, tumpukan hitam di hati dia, fa in taba. Kita hari ini berasa ada topok hitam ke tak berasa? Eh? Berasa. Dengar orang cerita bab mati tak menangis. Dengar cerita neraka pun tak apa takut, kan? Dengar apa ni zikir tak apa laju. Itu tandanya di hati kita ada tumpukan. Ada ran, ada karat. Jadi macam nak buat? Nabi kata fa in taba. Kalau dia bertaubat. Tuan-tuan dan puan-puan, pak cik dengan mak cik, malam ni kita balik senarai, apa dia kau dosa hak banyak kita buat dengan Allah Taala? Banyak. Istighfar, taubat, ya Allah aku tak mahu lagi. Aku nak bertemu denganmu ya Allah dan hati sejahtera. Hak mana dosa lepas-lepas tu kita tolak belaka. Tapi kalau ada dosa kita dengan manusia, kita minta maaf, hantar balik bagi orang. Balik-balik, cek balik. Salah ambil duit orang ke? Tersalah salah hukum pagar rumah ke? Ada jugalah gitu. Eh, tak banyak dua kaki yang masuk dalam tanah dianya. Ha, dua kaki ingat molek. Nabi kata apa? Tawakahullahu bisabi'i aradin. Allah Ta'ala ambil dua kaki tu digulung dengan tujuh lapis bumi. Tak atas kepala dia pada ikamat. Ingat kau kecil dua kaki? Nah. Salah alih pagar, pergi betul balik ataupun bayar ke tuan. Tak ada masalah apa-apa. Nah. Kita betul balik waktu kita sihat walafiat. Istighfar. Kemudian was apa ni taba wa naza, mana tinggalkan maksiat, wastaghfara dan beristighfar, suqila minha, Nabi kata akan digilap balik, bersinar balik hati dia insya-Allah taala. Jadi para jemaah sekalian, saya pun tak banyak nak bagi benda pelik-pelik kepada tuan-tuan, itu saja yang kita kata. Jadi marilah kita sama-sama bertaubat kepada Allah Ta'ala, nak bebaskan hati kita daripada belenggu maksiat dengan mungkar. Marilah kita mula dengan istighfar. Kita taubat kepada Allah Ta'ala, kita buang belenggu maksiat daripada diri kita, insya-Allah hati menjadi bersih, kita akan hidup bahagia di dunia dan kita bahagia di akhirat insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.